Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Supri Polan Official. Buat teman-teman yang ada di Polandia khususnya ya, semangat lagi bekerja di Polandia, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses bekerja di Polandia bisa membahagiakan keluarga yang ada di Indonesia. Dan juga bagi teman-teman yang ada di Indonesia, yang lagi proses ke Polandia atau yang mau daftar ke Polandia, semoga diberikan kelancaran prosesnya. Semoga work permitnya cepat turun dan proses apply visanya juga cepat turun, pastinya akan cepat terbang ke Polandia. Di video kali ini Supri Polan Official akan menanggapi pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di Indonesia, yang terutama yang lagi proses atau yang lagi mau daftar ke Polandia, menanyakan apakah kita bawa HP dari Indonesia itu bisa langsung dipakai di Polandia. Buat teman-teman semuanya, ya benar ya, HP yang teman bawa dari Indonesia itu bisa langsung dipakai di Polandia. Jadi tidak harus mendaftar ulang IMEI ya. Tidak seperti kita beli HP dari luar negeri. Seumpama kita itu dari luar negeri beli HP baru ya, nanti nyampe di Bandara Soekarno-Hatta kita itu harus mendaftarkan IMEI HP-nya agar nanti HP-nya bisa dipakai di Indonesia. Beda kalau kita itu bawa HP sendiri ya dari Indonesia, kita itu tidak perlu mendaftarkan IMEI, langsung dipakai. Nanti kita beli SIM card-nya ya di Polandia. Ada beberapa SIM card ya di Polandia itu. Contoh kalau saya yang pakai itu pakai E-Plus ya. E-Plus itu sangat bagus juga sinyalnya ya. Ada juga yang pakai Play ya. Play juga termasuk bagus di Polandia. Saran saya kalau teman-teman mau ke Polandia itu bawa HP yang termasuk bagus gitu loh. RAM-nya itu minimal udah RAM 6 ya. Jadi nanti saat dipakai di Polandia kan tidak perlu ganti HP lagi ya. Mungkin perlu waktu lama untuk ganti HP lagi ya. Karena di sini itu fasilitas sudah baik ya. Biasanya di mes itu ada fasilitas wifi, jadi yang suka ngegame, yang suka buat video atau yang suka nanti vlog kan memorinya tidak cepat penuh ya. Saran saya kalau yang mau berangkat ke Polandia itu HP-nya yang bagus ya, minimal itu RAM-nya udah 6 gitu ya, yang udah 5G ya, biar nanti di sini itu tidak repot-repot beli HP baru ya. Karena di sini juga ya perlu mendownload aplikasi, karena di sini itu kalau kita mau kirim uang itu ada aplikasi di HP ya, kayak mobile banking ya di sini di Polandia. Saran saya beli HP, bawa HP baru dari Indonesia yang bagus, yang RAM-nya minimal udah 6 gitu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih, salam dari kami TKI Polandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.